susah ya digigitnya. Kita mau coba tiup ya guys. Ya gitu doang. Udah deh, ada satu. Bau. Ayo guys, everything happy. Jadi guys, hari ini kita mau makan makanan yang lagi viral di TikTok. Tapi karena nyarinya susah banget, aku udah pergi keliling dunia ke negara-negara. Dan sekarang kita bakal datengin koper ajaib yang akan mengambilkan semua makanan viral yang ada di TikTok guys. Tada! Ini dia kopernya. Dan ini udah bawain semua makanan yang lagi viral di TikTok. Nah sekarang kita tonton dari video makanan yang pertama. Dan guys ada videonya, di sini tuh ada gummy bear dari yang kecil, kecil masih kecil, makin sedang, terus udah mulai gede dan ada yang gede banget guys di sini. Sama ada video juga orang lagi makan emot gitu dan dia makan gummy bear yang super raksasa banget. Jadi kita mau cek kira-kira di sini ada nggak ya guys? Lihat ya. Ini bukan. Banget dan sekarang kita mau langsung buka, kita cobain permennya. Kayaknya enak gitu ya. Ayo guys, sekarang kita buka. Kita buka ya. Warnanya hijau. Kami menjual pretty patty. Silakan. Benda itu hijau. Hijau. Aku mintanya warna merah. Wow, by the way, wow. Wow, guys. Gak ada rasanya. Kita langsung gigit kali ya. Kok susah ya digigitnya. Ini tuh teksturnya kayak yupi, wangi banget. Buat satu gummy jelly ini harganya tuh sekitar 600 ribuan. Ini gak dijual di Indonesia guys, jadi aku nyariin susah banget. Sekarang kita mau coba gigit ya. Kita gigit kakinya. Gak enak. Nah guys, ini beneran sih, jujur aja. Tuh, bener-bener apa ya, keras banget. Tapi tadi aku udah coba gigit berhasil. Cuma kurang enak rasanya. Ratingnya gila ya. Karena harganya cuma segitu, buat gummy bear segini oke lah. Cuma rasanya kurang. Lanjut guys, di sini aku lihat videonya dulu ya. Jadi di video ini tuh kayak popcorn gitu. Abis itu dia nyalain kompor dan popcornnya tuh memanas, jadi blubub 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 gitu. Lucu banget, terus tinggal dibuka dan dimakan deh popcornnya. Wah lucu banget. Di sini ada nggak ya guys? Kita buka ya. Wow 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 wow. Sama yang di videonya, jadi tinggal kita panasin, nanti dia blubub-blubub. Yaudah yuk kita panasin, tapi kita nggak pakai kompor, kita pakai ini. Kita panasin pakai ini kayak sumbu gitu. Bau. Sekarang kita panasin ya guys, sampai dia blubub-blubub. Jadi ini kayaknya udah selesai. Tapi orang-orang sampai dia tuh bener-bener ketat banget gitu loh. Oke guys, jadi ini kayaknya udah jadi. Popcornnya ada yang gosong. Gosong. Gosong guys. Ini kayaknya nggak ada bumbunya. Jadi kita bakal makan kayak gini aja. Rasanya gosong, alot. Ratingnya buat popcorn ini kayaknya gosong. Ini aku kasih rating 8. Karena lumayan sih. Praktis kan, cuman kayak taruh panas. Jadi cuman gak worth it sih guys. Buat harga 180.000 ini gak worth it. Lanjut, di sini ada video. Tadam. Video slime. Di videonya itu dia ngeluarin kayak permen gitu, banyak permen. Terus ada sedotannya. Habis itu dibuka, digini-giniin, diputar-putar kayak permen SD, terus dimakan. Oh mirip slime. Terus ditiup jadi balon, kasihin sambel, diaduk-aduk, dan dia makan. Oke, berarti ini kasih sambel ya. Kita coba ya, kita cari apakah aku punya. Oh my god, ini kan tadi mirip banget sama di
di video. Ternyata aku punya. Oke, buat yang ini tuh harganya murah guys, cuma 30 ribuan. Jadi aku beli dua ini tuh cuma 60 ribu doang. Kita pinggirin dulu. Dan sekarang kita mau cobain apakah benar ini gak enak. Soalnya sih kayaknya bentuknya sih lucu ya. Dia ditiup-tiup gitu jadi kayak balon, terus diputar-putar. Kita coba ya. Coba ya. Ada dua sedotan guys. Sambil ya. Sambil dua. Dalamnya kayak gini. Nah, jadi sekarang kita mau coba tiup ya guys. Ya gitu doang. Ya, kurang seru ya guys ya. Tapi teksturnya tuh mirip banget sama slime. Dan lihat deh, kalau di videonya tuh dia dimainin gini guys, berdua. Udah kuat fondasinya, sekarang kita cobain. Rasanya kayak permen SD yang gula itu loh, di ini nih. Lumayan lah ya, buat 30 ribu ini oke sih. Dan di videonya dia campur sama sambal, aku nggak tahu kenapa dia campur sambal, jadi kita cobain aja ya. Nah guys, jadi sekarang kita campur sama sambal. Ini sambalnya, slime-nya, bukan slime sih, permennya. Nah, nanti kenapa dia campur sambal, jujur aja. Diaduk-aduk gini. Kayak apa ya? Yakin? Kayak gini. Coba ya. Enak. Ratingnya kalau diginiin 10, sumpah ini enak banget. Nah guys, lanjut di sini ada Nutella biskuit. Ini lucu banget, pas di dalamnya itu bentuknya tuh kayak bulat-bulat gitu Nutellanya. Dan yang paling lucu, dia bisa diangkat dibuat nyocol. Enak banget. Punya nggak nih dia ya? Kita lihat ya. Kita buka. Tapi kayaknya agak hancur nih. Nah guys, sekarang kita mau unboxing. Wow, udah hancur, sedih. Nah guys, jadi sekarang kita mau coba. Ini Nutellanya kita buka. Biskuit di dalamnya kayak gini. Bisa ya, apa harus dilelehin dulu ya? Kita angetin dulu deh guys. Nah guys, ini pas kita coba buka malah jadi kopong gini. Kita cobain ya. Nah. Kayak coklat Nutella, terus ininya biskuit, enak banget ya. Kalau ini lebih ke enak ya. Pastinya 10, buat 300 ribu ini oke ya. Gak banyak banget. Nah guys, lanjut di sini ada makanan yang lucu banget nih, kalian harus lihat nih ya. Aku setel dulu. Jadi dia tuh kayak makan es krim gitu, terus dicocol-cocol sama coklat cair. Oh, dia cocol, dia tiup, cocol lagi, tiup, dan aku nungguin dia makan agak lama ya. Ini kayak coklat cair sih guys, yang warna birunya. Oh, dia terus tiup, sampai kering, dan gak dicobain. Ya udah, karena dia gak cobain, kita aja yang cobain ya. Ini aku udah penasaran banget sama rasanya. Opar! Tada, dia punya, tapi cuma ada satu sih, udah deh. Ada satu. Dan ini kayak kita, kok cair ya guys ya? Kelihatannya cair ya, aku penasaran sih. Kita coba aja ya, kita buka soalnya. Ya, cair. Oh, di jelly, bukan ice cream. Jelly. Terus kita cocol pakai coklat ya. Kayak coklatnya kurang meleleh deh. Nah, ini jadi ya, mirip kan? Cuma ini kayak agak kurang cair gitu coklatnya. Ini kita mau cobain. Kayak jelly manis permen gitu loh. Tapi buat harga 15 ribu, dia murah sih, soalnya lumayan gede gitu guys. Harganya 15 ribu dan ratingnya 9. Soalnya enak. Kayak aku beli lagi deh.